apa sih penyelesaian hukumnya gitu kan untuk Isma ini, biar biar nggak apa ya istilahnya omon-omon cina cek budak tema. Nah, maka dalam podcast ini nih, dari ketiga narasumber ini nanti saya tanyakan satu persatu. Mungkin dari ketiga narasumber ini punya perspektif yang berbeda-beda terkait upaya hukum yang harus ditempuh agar Isma ini memperoleh keadilan. Jadi dalam konteks hukum perkara Isma ini, orang yang dituduh bersalah tanpa ada proses administrasi pemeriksaan yang patut, itu ada pelanggaran hukumnya, cacat. Ini kan baru tuduhan-tuduhan ya. Dia dituduh mencuri uang 50.000 sehingga dia dinonaktifkan sebagai mahasiswa. Dia tanpa ada hak melakukan pembelaan. Saya menganalisa ada dua peristiwa hukum betul. Pertama, soal dia ini dipaksa mengakui apa yang dia tidak perbuat. Ya, intimidasi sehingga dia melakukan tanda tangan karena paksaan untuk mengakui. Saya sudah baca bulan Januari kalau tidak salah surat tersebut. Yang kedua, dia dipaksa keluar, diusir paksa tanpa ada surat perintah pemberitahuan secara resmi atau secara sah. Nah, terus ada fitnah yang dikeluarkan terhadap Isma ke seluruh kampus, pimpinan rektorat ataupun direktur RS Kartini dan Poltekkes itu sendiri. Nah, yang kedua, dampak dari korban Isma ini psikologisnya terdampak. Dia pasti dibully, dituduh, sehirang mengurung diri, psikologis dampak dan lainnya dirugikan dan terganggu. Orang ini bisa, kalau nggak kita tenangkan, kalau kita nggak bela, ini pasti dampaknya negatif buruk. Bisa melakukan bunuh diri, bisa melakukan kabur dan melakukan apapun karena dia dikucilkan dan dituduh apa yang dia tidak pernah berbuat. Nah, proses ini sudah tepat diadvokasi oleh kawan-kawan. Nanti kita ke depan melakukan upaya-upaya hukum termasuk pelaporan ataupun gugatan. Nanti konstruksinya kita bahas. Karena berbicara mensrea dan lain-lain, dua alat buktinya pun tidak tercukupi pihak Poltekkes RS Kartini itu untuk menonaktifkan tanpa ada proses pengakuan, proses pemeriksaan saksi dan lain-lain. Katanya mereka punya CCTV, tapi kita buktikan belum ada sampai sejauh ini. Nah, itu dari kami, nanti kita akan gelar perkara kasus ini, akan kita upayakan maksimal mungkin untuk mendapatkan keadilan bagi Isma dan keluarga. Kalau dari lawyer Kingi sendiri sih simple, no viral no justice. Kalau sekarang keadaan hukum itu memang harus diramaikan, diviralkan. Penting, kalau tidak diviralkan zaman sekarang sulit buat ya apa? Buat mendapatkan keadilan, karena keadilan itu tidak datang seperti turun hujan. Keadilan itu harus direbut, keadilan itu harus diperjuangkan, tidak bisa tinggal diam duduk di rumah. Jadi ini udah langkah tepat kita melakukan konsolidasi dengan cara podcast Speak Up dimanapun berada. Untuk Isma, kita akan advokasi bantu masyarakat di Banten ini. Saya sebagai pengacara akan menghadirkan lebih banyak lagi pengacara untuk membela Isma, mengajak kawan-kawan supaya Isma mendapat keadilan. Nyala bangku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sejo Kulhu, host Macan Keadilan Indonesia, berani mengaum atas ketidakadilan. Wow. Nah, dalam hari ini Mang Sejo mau podcast dengan tema Justice for Isma. Ini adalah suatu kasus yang lagi hits dan viral di Provinsi Banten, yaitu seorang mahasiswi Poltekkes Banten yang dinonaktifkan, yang dituduh mencuri tanpa dasar hukum yang jelas. Nah, pada malam hari ini Mang Sejo spesial kedatangan lawyer Kinyis Kang Raden Elang Mulyana, sama-sama sareng Mang Sejo, orang Menes ya, orok Menesnya gitu. Wow, gitu kan. Nah, Kang Elang ini juga alhamdulillah bisa bergabung untuk Justice for Isma bersama Macan Keadilan Indonesia. Nah, pada podcast kali ini tentunya Mang Sejo mau bertanya-tanya pada narasumber. Ini ada Abah Lawyer, Lawyer Kinyis dan Street Lawyer ya.
Bang Sadam syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Gitu. Ah, sebelum ke dua pemateri ini, Mang Sejo mau bertanya dulu ke Kang Elang nih. Menurut Kang Elang ini seberapa menarik sih kasus Isma Mustika di mata Kang Elang ini? Kenapa mau bergabung menjadi kuasa hukum Isma? Silakan, Kang. Oke, terima kasih ya, atur nuhun Mang Sejo. Macan keadilan. Kesempatan ini saya bergabung menarik kasus-kasus ini memang ya, memang dari dulu memang saya nangani juga kasus-kasus seperti ini ya, yang tidak akses merawat keadilan, masyarakat yang tidak paham soal hukum, ada intimidasi, ada pihak-pihak tertentu yang melakukan upaya-upaya untuk melemahkan posisi korban. Karena Isma itu seorang mahasiswa yang rentan dan susah mendapat akses keadilan, khususnya di Provinsi Banten. Karena udah 5-10 tahun kebelakang, saya advokasi orang-orang yang memang lemah ini sulit untuk mendapat akses keadilan. Kenapa menarik? Karena posisi hukum kasus ini di Indonesia sekarang memang no viral, no justice. Speak up. Jadi advokasi itu bisa dilakukan dengan dua cara, ya kan? Pertama, ini non litigasi sifatnya, kampanye publik, publikasi itu penting agar diketahui khalayak publik, khalayak masyarakat, khususnya masyarakat Banten. Terkait apa yang menjadi persoalan, itu kita sampaikan dalam podcast, dalam diskusi-diskusi. Dari hal-hal kecil itu bisa diketahui oleh masyarakat dan mendapatkan dukungan, karena posisi Isma ini kebetulan saya diajak dengan Abah lawyer, saya sedikitnya tahu problematika persoalan posisi kasus hukumnya dan upaya ke depan. Karena di Banten ini yang paham dan memang ingin dalam apa tergabung dalam advokasi-advokasi struktural sifatnya itu sulit. Karena saya mengalami sendiri, saya belajar dulu juga di lembaga bantuan hukum di Jakarta. Ya, LB Jakarta, saya menangani kasus-kasus viral seperti ini memang ya butuh kemauan, butuh keprihatinan yang bisa kita bagikan, bisa kita advokasikan ke masyarakat yang membutuhkan. Sepanjang perjalanan ini 5-10 tahun memang lawyer itu memang komersial. Kalau nggak ada uangnya nggak akan mau. Dan kenapa itu nggak mau? Yang kedua soal ancaman, soal dan lain-lain lah. Ya bagi saya pribadi ya ini udah jadi hal yang menarik dan memang terus harus ditingkatkan advokasi ke depan. Baik nanti advokasi kampanye melalui podcast-podcast, diskusi-diskusi di mahasiswa, di masyarakat, atau nanti upaya hukum, baik pelaporan atau gugatan dan lainnya itu. Kang Elang ini beberapa kali saya lihat di media sangat luar biasa ya. Dia selalu menjadi tim kuasa hukum yang viral-viral di Banten. Yang terakhir kemarin itu kalau nggak salah menangani kasus presiden mahasiswa Untirta ya, kalau nggak salah ya. Nah itu top. Terus kades yang disuntik tuh kan viral semua. Makanya Macan Kadil ini sangat luar biasa beliau bisa bergabung dengan kita nih. Gitu, begitu istimewa, lengkap jadi formasi kita kan. Gitu, bagaimana nih dengan Abah Lawyer, dengan adanya Abang Lawyer Kinyis bergabung dengan tim kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Welcome Mr. Elang Mulyana. Siap. Welcome Mr. Sadam Law Street. No viral, no justice. No money, no justice. Yes, okay. Pilih yang mana? Memang ada kalanya kita no viral justice, ada kalanya kita memang pro bono ya, dan memang untuk menyeimbangkan amalan kita, untuk menyeimbangkan kerja-kerja kita, kewajiban kita ya memang harus ada pro bono, dan ada yang memang materialisme. Ya, materi. No hepeng, no justice, ya kan? Oke. Okay. Terima kasih buat Bang Elang ya. Memang sudah lama saya sama Bung Elang ini menangani beberapa perkara, baik yang pro bono maupun yang pro money. Pro money, ya kan? Artinya bahwa kita selalu menyeimbangkan itu. Karena memang
itu sudah panggilan jiwa dan itu sudah perintah undang-undang advokat ya. Begitu. Saya senang bisa melibatkan kawan-kawan di Banten, beberapa yang memang care terhadap kasus-kasus yang sifatnya pro bono, yang sifatnya memang butuh pembela-pembela keadilan yang memang tanpa pamrih, tanpa harus dibayar. Nah, memang kita harus 60-40, 70-30 yang sifatnya dibayar, yang sifatnya pro bono gitu. Oke, begitu Bung Sejo. Oke, nih menarik nih. Kalau Street nih sekarang nih. Siap? Ya. Siap. Karena memang di awal podcast itu Lawis Street menarik nih. Masa sih katanya seorang mahasiswi diberhentikan oleh op katanya kan. Nah, Mang Sejo mau nanya nih ke Lawis Street setelah perkembangan kita somasi satu gitu kan. Nah, seberapa menarik ini kasus Isma ini di mata sang street lawyer ini sehingga mau speak up, mau membantu Isma untuk mendapatkan keadilan. Coba sebelum kita membahas upaya-upaya hukum selanjutnya yang bisa kita bantu Isma. Ya, jadi gini. Ya, terima kasih sebelumnya sama Kang Sejo Kulhu. Juga saya senang sekali bertemu dengan saya nih. Udah lama dari mahasiswa baru ketemu sekarang nih. Ya, jadi senang sekali kita bisa bersilaturahmi di dalam Isma for Justice ya. Itu ketemu sama Kang Raden Elang yang dulunya mahasiswa, sekarang kita udah satu sama profesi ya kan, yaitu penegak keadilan ya. Berani mengaung atas kedadaran, wow. Nah, tuh. Yang pertama, kalau berbicara menarik, ya kalau berbicara menarik, ini sangat menarik sekali, ya. Karena memang kalau berbicara keadilan itu kan terdapat dua unsur dalam keadilan. Dulu saya pernah kuliah di Untirta, di Unisba, dan terakhir di Jagakarsa itu selalu dosen-dosen dalam ilmu pengantar ilmu hukum ya, ya atau yang dinamakan dengan filsafat hukum, bahwa unsur keadilan itu ada dua, yaitu kemanusiaan satu, yang kedua adab, baru terciptanya keadilan. Nah makanya di sini menarik ya, karena dua unsur ini tidak terpenuhi. Kemanusiaannya juga tidak ada, adabnya juga nggak ada. Bagaimana mau keadilan ini tegak? Ya, seorang Isma yang memang notabene dia adalah mahasiswi Poltekkes semester akhir, terakhir-akhir dia digoda oleh perbuatan hukum, diduga, dituduh dan difitnah mencuri uang 50.000. Ini kan, dan dia dinonaktifkan. Di mana kemanusiaannya? Satu. Di mana unsur adabnya? Nah itu. Makanya di sini sangat menarik. Nah, terlepas dari itu, kita sama Abah Lawyer, Macan Keadilan, dan Kang Raden Elang bersama-sama untuk bagaimana caranya upaya-upaya hukum apa? Nah, itu dia. Nah, upaya-upaya hukum apa yang akan kita lakukan? Nah, yang pertama somasi sudah kita lakukan. Somasi pertama sudah kita lakukan dan kalau kita membahas jawaban somasi pun sudah dijawab, tapi di sini kan ketika kita membahas jawaban ini rasanya ya menggegeng. Kalau bahasa Serang, cik Serang lah. Nah, ya memang kita kan ada dua target ya, yaitu satu pertama pertama yaitu RS Kartini karena lokus dan tempus deliktinya itu ada di Kartini.
Yang kedua itu adalah Poltekkes Banten yang notabene-nya adalah lembaga pendidikan yang memang harusnya mendidik, tapi di sini mencerminkan ketidak ada namanya norma-norma pendidikan di sini. Ya, seperti halnya direktur Poltekkes Banten ini langsung menonaktifkan, ya menurut saya langsung terintervensi oleh yang tadi dinamakan locus delicti dan tempus delicti, yaitu di rumah sakit. Nah, ini langsung terintervensi dan dia tidak apa ya, yang tadi saya bilang bahwa unsur keadilan itu ada kemanusiaan dan adab, ini tidak mencerminkan itu. Nah, mungkin itu saja Kang Sejokulhu, nanti bisa dikembangkan untuk masalah langkah-langkah hukumnya. Yang jelas nah, kita bahas malam ini oleh rekan-rekan kita di advokat untuk bahas masalah langkah hukum ke depan, karena saya udah greget ini ya, karena udah pengen menerkam kalau cara macan keadilan ini. Nah itu makanya ya, terima kasih Kang Sejokulhu. Sama-sama nih Kang Street Lawyer. Mungkin netizen juga sudah nggak sabar, apa sih penyelesaian hukumnya gitu kan untuk Isma ini, biar nggak apa ya istilahnya, omon-omon cenacek budak tema. Nah, maka dalam podcast ini nih, dari ketiga narasumber ini nanti saya tanyakan satu persatu, mungkin dari ketiga narasumber ini punya perspektif yang berbeda-beda terkait upaya hukum yang harus ditempuh agar Isma ini memperoleh keadilan. Silakan, mau siapa dulu nih? Nah, dulu aja. Cok, Kang Elang dulu. Ya. Alaman siap. Ini menarik nih. Gitu. Ya. Apakah Kang Elang juga pernah serupa menangani siap kasus mahasiswa nih? Ah, terima kasih, Mang Sejo. Jadi terkait kasus Isma ini memang pernah saya tangani juga mahasiswa Untirta ya, Presma Untirta 2021 kalau tidak salah, diberhentikan dari rektorat karena ada tuduhan pidana perkara asusila. Beliau dipidanakan, diproses, akhirnya saya tangani keluarganya dari Palembang pada saat itu, minta diadvokasi. Saya beberapa kawan-kawan advokasi melakukan ya somasi, gugatan PTUN dan pendampingan di Polres Kota Serang pada saat itu. Ya memang secara pidana tidak terbukti, akhirnya kami dorong prosesnya gugat PTUN, di PTUN berjalan, tapi di mediasi hasilnya alhamdulillah ya berhasil. Nama baik dipulihkan dan beliau dikembalikan sebagai mahasiswa. Karena ada memang proses-proses administrasi, proses pemeriksaan tidak terpenuhi. Itu. Jadi dalam konteks hukum perkara Isma ini, orang yang dituduh bersalah tanpa ada proses administrasi pemeriksaan yang patut, itu ada pelanggaran hukumnya, cacat. Ini kan baru tuduhan-tuduhan ya. Dia dituduh mencuri uang 50.000 sehingga dia dinonaktifkan sebagai mahasiswa. Dia tanpa ada hak melakukan pembelaan. Dalam proses hukum di negara ini ada namanya hak untuk membela diri. Di hukum internasional pun diatur, ICCPR, di Undang-Undang 2005 soal hak sipil politik, hak untuk membela diri, hak didampingi pengacara, hak mendapatkan keadilan, itu harus terpenuhi dalam proses negara hukum demokrasi. Jadi tidak serta-merta pihak Rumah Sakit Kartini ini di bawah Poltekkes dan di bawah Kemenkes ini melakukan tindakan semena-mena ya, jadi abuse nantinya. Jadi ini penyalahgunaan keadaan, penyalahgunaan kekuasaan. Dalam bentuk apa? Ya dari kajian yang kita dalami proses ya berkasnya, memang saya menganalisa ada dua peristiwa hukum betul. Pertama soal dia ini dipaksa mengakui apa yang dia tidak perbuat. Ya, intimidasi sehingga dia melakukan tanda tangan karena paksaan untuk mengakui. Saya sudah baca bulan Januari kalau tidak salah surat tersebut. Yang kedua, dia dipaksa keluar, diusir paksa tanpa ada surat perintah pemberitahuan secara resmi atau secara sah. Nah, terus ada fitnah yang dikeluarkan terhadap Isma ke seluruh kampus, pimpinan rektorat ataupun direktur RS Kartini dan Poltekkes itu sendiri. Nah,
orang kan jelas di Undang-Undang 39 tahun 99, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, itu ada di pasal 27 atau tidak salah, di situ disebutkan setiap orang bagi seluruh masyarakat, seluruh orang, badan hukum atau siapapun, setiap orang yang dituduh atau diduga sebagai pelaku tindak pidana pun wajib dianggap tidak bersalah sepanjang ada putusan pengadilan yang sah atau inkrah. Ini tanpa ada proses hukum, tanpa proses administratif, itu dikategori sebagai penjahat pelaku pencurian uang 50.000. Ini jelas pelanggaran, bukan hanya berbicara administratif. Nah, yang kedua, dampak dari korban Isma ini psikologisnya terdampak. Dia pasti dibully, dituduh, sehirang mengurung diri, psikologis dampak dan lainnya, dirugikan, sangat terganggu. Orang ini bisa, kalau nggak kita tenangkan, kalau kita nggak bela, ini pasti dampaknya negatif buruk. Bisa melakukan bunuh diri, bisa melakukan kabur dan melakukan apapun, karena dia dikucilkan dan dituduh apa yang dia tidak pernah berbuat. Nah, proses ini sudah tepat diadvokasi oleh kawan-kawan. Nanti kita ke depan melakukan upaya-upaya hukum, termasuk pelaporan ataupun gugatan. Nanti konstruksinya kita bahas. Karena berbicara mens rea dan lain-lain, dua alat buktinya pun tidak tercukupi pihak Poltekkes RS Kartini itu untuk menonaktifkan tanpa ada proses pengakuan, proses pemeriksaan saksi dan lain-lain. Katanya mereka punya CCTV, tapi kita buktikan belum ada sampai sejauh ini. Nah, itu dari kami. Nanti kita akan gelar perkara kasus ini, akan kita upayakan maksimal mungkin untuk mendapatkan keadilan bagi Isma dan keluarga. Kira-kira tuh, selain pemulihan nama baik, ya, apalagi kira-kira yang perlu dapatkan keadilan yang terhadapnya? Karena kalau Isma ini memang mahasiswa semester akhir, mau gak mau pemulihan nama baik itu penting. Yang kedua, dia harus dikembalikan sampai lulus di kampus tersebut, karena posisinya udah tanggung. Kayak pihak keluarga juga sudah saya tanya harapan dan lainnya bagaimana. Yaitu karena posisinya kalau pindah pun gak mungkin, posisi udah akhir. Jadi pihak kampus harus gentle mengakui apa yang tidak pernah mereka perbuat, mengakui kalau mereka bersalah dan meminta maaf, dan mengembalikan Isma ke mahasiswa tersebut dan diluluskan sesuai dengan prosedur mereka. Jangan sampai ini jadi bulan-bulanan, karena yang saya dapat infonya juga banyak korban-korban yang diberhentikan secara tidak hormat tanpa ada proses hukum yang jelas. Begitu. Jadi jangan sampai RS Kartini ya melakukan tindakan-tindakan hal yang serupa lah. Jadi saya harap kita sama-sama kooperatif, mereka memberikan kebijakan yang baik lah, jangan sampai terjadi hal-hal demikian seperti itu. Sip, ini sangat luar biasa dulu. Aplaus dulu dong buat jawabannya dari Lawyer Kinyis. Oke, kita ini podcast di Cafe Kebon Cau. Sebelum lanjut ke Abah Lawyer, iklan dulu sejenak. Oke, dilanjut Mamang Bibi Sedayana, iklannya sudah beres. Kita lanjut ke narasumber berikutnya. Nah, tadi dari Kang Elang menarik nih. Ya tentu pemulihan nama baik ini sangat penting untuk Isma, gitu kan? Tapi Isma juga harus lulus di kampus tersebut dan langsung diwisudakan, gitu. Menurut Abah Lawir, ada yang lain enggak? Itulah dia. Kan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Bung Elang, Lawyer Street, Sadam, memang itu akibat yang disebabkan oleh hal-hal yang dilakukan oleh dua institusi itu, sehingga kami sama-sama menganalisa langkah apa yang harus kita ambil. Itu jelas kausalitas, sebab akibat, oleh sebab yang diakibatkan oleh hal-hal yang dilakukan oleh dua lembaga tadi, oknum-oknum kita sebut ya, sehingga mengakibatkan harapan Isma untuk meraih cita-citanya menjadi seorang bidan ini bisa saja teramputasi begitu saja. Sehingga ini tidak boleh dibiarkan, karena dampaknya selain cita-citanya, apabila misalnya setelah cita-cita tidak bisa dicapai, apa yang akan terjadi?
bisa saja tadi hal-hal yang terburuk bisa terjadi pada seorang Isma. Sehingga langkah-langkah hukum sesuai dengan fakta-fakta yang ada, dengan bukti-bukti yang ada, yang patut kita duga melanggar beberapa pasal, sehingga sudah bisa kita melangkah ke langkah hukum selanjutnya. Salah satunya adalah melakukan pelaporan, melakukan gugatan PMH, begitu. Anda aneh kalau menggegebai, kan saat ini kan Poltekkes belum ada tuh pengacara. Justru Poltekkes yang belum ya. Saya rasa saya sudah katakan berani-ani, itu hak mereka. Ya kan? Mereka berarti punya kesimpulan lain, punya analisa lain, punya pendapat yang berbeda. Sehingga saya selalu mengatakan, mari kita uji di tempat yang tepat, baik itu di kepolisian. Apa yang diuji? Diuji tentang keyakinan dia dan keyakinan kita. Atas fakta-fakta yang ada. Oh, terkait tuduhan. Terkait tuduhan itu. Seperti itu. Sehingga langkah hukum selanjutnya memang mendesak untuk dilakukan. Begitu, Ceng. Berarti diuji di ruang emerald, tetenya. Gitu. Harus diuji. Karena memang baik nanti ada gelar, ya kan, di situ. Penyelidikan. Diundang si A, si B, si C. Tentang fakta-fakta bagaimana ketika misalkan seorang Isma dihadirkan di satu ruangan dengan 4 orang lawan 1, itu suatu yang tidak imbang, sehingga patut diduga terjadi satu intimidasi, satu penekanan sesuai apa yang diakui oleh Isma sendiri, bahwa dia merasa tertekan, merasa terintimidasi karena ada hal-hal yang dilontarkan oleh 4 orang itu tentang keluarganya, tentang bapaknya. Begitu. Seorang yang polos kemudian diberikan intimidasi, diberikan ancaman, bapak kamu begini, keluarga kamu begitu. Apakah RSKP ini juga bertanggung jawab terhadap hal ini? Semua harus bertanggung jawab. Dua-duanya harus bertanggung jawab, karena dua-duanya ya. Satu, dua, semuanya ada dalam satu skenario untuk mengamputasi cita-cita dari Isma itu sendiri. Oke. Begitu. Nah, ini menarik tuh, Kang Lawyer Street. Diuji, uji klinis cenanya. Gitu. Apakah benar Isma ieu? Karena kan tuduhannya teh cina ngambil uang 50.000, terus ada tambahan, diduga cina uang 50.000 ini dibeliin sarung tangan medis katanya kan. Nah, menurut Law Street ada lagi nggak upaya hukum yang harus ditempuh oleh Isma? Tadi Abang Hayo uji klinis, kemudian nama baik harus lulus. Ya, kalau dari saya sebagai street lawyer ya, pengacara jalanan, ini sebenarnya sudah greget ya. Greget lagi ya? Woi, sudah greget. Apa-apa yang dibilang oleh rekan kita yaitu Abah Lawyer maupun Kang Raden Elang, itu kita sepakat. Ya, itu kita sepakat. Kita sepakat bahwa Isma for Justice ini harus segera dilaksanakannya upaya-upaya hukum selanjutnya. Ya kan? Baik itu pelaporan maupun langkah hukum lainnya. Ya, yang memang agar Isma ini mendapatkan keadilan. Tapi kita di sini melihat kepada kronologi-kronologi upaya hukum yang sudah kita lakukan. Yang pertama itu adalah somasi, dan terus dari somasi itu menimbulkan akibat, yakni adalah jawaban somasi. Tapi jawaban somasi ini hanya dilakukan oleh RSKT ini. Nah, ketika saya baca sekilas dan saya pelajari jawaban dari RS Kartini ini, seakan-akan melemparkan bola panas ini kepada pihak Poltekkes. Nggak mau tanggung jawab, ya kan? Meskipun di sana mereka menurut saya sembrono dalam menjawab. Padahal uang itu hilangnya di situ. Padahal lokus tempat kejadian perkara dan tempus
waktu kejadian perkaranya ada di pihak rumah sakit RS Kartini, Lebak. Nah, ini kan, tapi di akhir setiap poin-poin, baik itu poin 5 yang saya baca, 4, 5, 6, dan seterusnya, itu seakan-akan melemparkan bola panas ini ke Poltakkes. Nah, yang mirisnya, pihak Poltakkes ini diam saja, tidak menjawab apa-apa. Makin kaburuan bola panas. Nah, makanya yang tadi Abah Lawyer bilang, ini suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Belum ada dari Poltakkes ya, belum. Nah, ini kan ada apa? Nah, ya, berarti kan. Nah, jangan sampai pihak RS Kartini ini cuci tangan terhadap kasus Isma ini. Nah, karena memang yang pastinya kejadian perkara dan waktu kejadian perkara ini kan di RS Kartini. Nah, makanya di sini kita sama-sama melakukan upaya hukum lanjutan dan harus segera. Dan harus segera kita lakukan kalau memang pihak Poltakkes maupun RS Kartini ini hanya sebatas dugaan-dugaan atau menjurus ke fitnah dan tuduhan. Nah, ini kan gawat. Ya, menurut saya gawat. Jangan sampai ada tindakan-tindakan lanjutan dari kami. Nah, ini melalui podcast Kang Sejo Kulhu ini agar didengar oleh pihak Rumah Sakit RS Kartini dan Poltakkes Banten. Nah, apalagi di sini kan ada tuduhan yang memang dia berpegang teguh sekali dengan keyakinan mereka, ya kan? Dan otomatis dari tuduhan-tuduhan itu klien kami yaitu Isma, ya, di sana sudah kita desak secara psikologis, baik secara psikologis maupun sistematis, dan dia tidak mengakui. Tetap dalam perdia, saya tidak mencuri uang Rp 50.000. Limpul 50.000 rupiah. Nah, cuman kalau dari street lawyer ini, ya udah segera aja lakukan laporan kepada kepolisian agar kepolisian bisa menggelar perkara seterang-terangnya, seadil-adilnya melalui namanya restorasi justice. Dari street lawyer sekian, terima kasih. Closing statement-nya apa? Pesan moralnya dari ya, pesan moralnya bahwa keadilan itu, untuk menegakkan keadilan itu ada dua unsur, kemanusiaan dan adab. Oke, lanjut ke Raden Elang, lawyer Kinyis. Ya, statement-nya. Kalau dari lawyer Kinyis sendiri sih simple, no viral no justice. Kalau sekarang keadaan hukum itu memang harus diramaikan, diviralkan. Penting. Kalau tidak diviralkan, zaman sekarang sulit buat mendapatkan keadilan. Karena keadilan itu tidak datang seperti turun hujan. Keadilan itu harus direbut, keadilan itu harus diperjuangkan. Tidak bisa tinggal diam, duduk di rumah. Jadi ini udah langkah tepat kita melakukan konsolidasi dengan cara podcast Speak Up dimanapun berada. Untuk Isma, kita akan advokasi bantu masyarakat di Banten ini. Saya sebagai pengacara akan menghadirkan lebih banyak lagi pengacara untuk membela Isma, mengajak kawan-kawan supaya Isma mendapat keadilan. Itu dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terakhir closing statement dari Abah. Iya. Di Jakarta nih, turun penuh apa dia? Setelah nanti ini kita melangkah melaporkan ke pihak kepolisian Republik Indonesia, Polda Banten, maka jika laporan ini sudah berjalan, bisa saja nanti CCTV dan 4 orang ini diperiksa. Nah, iya. Maka disitulah akan menjadi terang benderang. Wow. Menjadi terang benderang seperti lampu 100 watt lebih. Bukan lampu flash lagi. Gitu. Siapa memang yang sebenarnya
benar-benar bersalah yang bernama 50.000 ini, ya kan? Nah, dari situ maka keadilan akan tegak setegak-tegaknya, terang seterang-terangnya. Jadi buat kawan-kawan yang ada di Banten, dimanapun, jangan khawatir, suatu saat nanti Macan Keadilan akan mampir di kantor kalian. Bahwa kantor kami selalu bilang bahwa kantor Macan Keadilan akan mampir kantor-kantor kalian. Mantap. Sama dengan kantor di semuanya. Keadilan akan muncul. Oke, langsung aja. Berani mengaung. Berani mengaung atas ketidakadilan. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Follow serta grup-grup WA dulu-dulu sedayananya. Hatur nuhun. Oh, mau kita.